Assalamualaikum, selamat malam, saudara-saudara terkasih dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya menyapa saudara-saudara sekalian. Minta maaf, saya sangat sibuk, jadi saya cukup lama tidak live bersama dengan saudara-saudara. Saya baru bisa live hari ini. Sebenarnya ini slide yang saya bikin untuk kemarin ya, tapi karena kesibukan, saya sedang mengikuti kelas uh, intensif course di sini, jadi saya tidak bisa live kemarin malam. Saya tunda ke sekarang dan sekarang baru bisa. Nah, tema yang akan saya bahas hari ini adalah Battle of Blasphemies, a Trinitarian Pattern in Mark. Jadi motif tentang penghujatan sebuah pola Trinitarian di dalam Injil Markus. Saudara, materi-materi semacam ini saya yakin tidak banyak saudara dapatkan di luar sana. Jadi melalui sesi-sesi semacam ini saya berharap Anda memberi perhatian yang serius untuk mengikuti materi-materi ini dan sebelum kita mulai jangan lupa untuk uh, berikan like dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe supaya saudara bisa mengikuti materi-materi penting di channel ini dan tolong bagikan link sesi live ini kepada sebanyak mungkin orang saya berharap para admin saya juga sudah ada untuk menjalankan tugas bagi saudara, saudara yang hadir di sesi live ini. Kalau saudara ada pertanyaan, tunggu sampai saya selesai. Saya harap saya tidak akan lama-lama mempresentasikan ini. Ini materi yang tidak terlalu sulit, tapi saudara akan lihat bobotnya dan kegunaannya di dalam bukan hanya membangun iman saudara, menambah pengetahuan saudara, tapi menolong saudara di dalam uh, memberikan atau melakukan pelayanan apologetika, khususnya di dalam membela doktrin Tritunggal nah karena itu saudara-saudara mari kita langsung mulai dan saya ingin mulai dengan sebuah pengantar tema tentang apa yang disebut dengan ironi itu adalah satu fitur sastra di dalam penulisan narasi ya. penulisan uh, literatur berbentuk cerita tema ini sebenarnya saya sudah bahas di dalam satu sisi live terdahulu ketika saya bahas tentang ironi salib kristus ya tapi itu khusus dari Matius pasal yang ke-27. Berulang kali ironi itu muncul di sana. Nah, ini sekadar refreshing saja dan secara cepat saja. Ironi itu berarti seorang penulis mengemukakan sebuah gagasan yang terbalik dari harapan atau terbalik dari apa yang saudara baca di dalam teks. Jadi, dia bermaksud. Mengungkapkan satu ide, tapi ide itu adalah ide yang tidak muncul secara eksplisit. Namun, saudara, sebagai pembaca, itu bisa lihat di situ. Misalnya, saya kasih salah satu contoh ya. Kalau saudara baca di dalam Markus, di dalam Markus dikatakan bahwa uh, uh, Yesus mengatakan, "Markus pasal yang kedua ayat yang ke-17: Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, itu adalah sebuah ironi, ironi karena... Kalau saudara merasa diri saudara itu benar, saudara berpikir dan expect bahwa saudara itu layak untuk dipanggil oleh Tuhan. Tapi terbalik dari yang saudara harapkan, ternyata Tuhan tidak datang untuk memanggil saudara yang merasa diri saudara benar, melainkan orang yang melihat dirinya sebagai orang berdosa, sadar akan ketidaklayakan dan orang-orang semacam itulah yang justru dibenarkan oleh Tuhan jadi ironis dari apa yang diharapkan oleh audiens atau orang-orang yang ada di dalam naratif dan itu penggunaan fitur sastra semacam itu muncul sangat banyak di dalam kitab suci tapi kalau saudara lihat di screen saya sekarang ini adalah sebuah hasil riset keserjanaan dari Jerry Kameri ya, Irony in Mark's Gospel Text and uh, Subtext memperlihatkan bahwa dari semua kitab di dalam Alkitab Injil Markus adalah Injil yang paling banyak menggunakan fitur sastra ini melalui narasi-narasi. Jadi orang-orang di dalam cerita itu tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu secara ironis terbalik dari yang mereka harapkan ya. Jadi misalnya dalam kaitan dengan tema ini Battle of Blasmis Orang-orang di dalam cerita ini berpikir bahwa Yesuslah yang melakukan penghujatan, padahal sebenarnya orang yang membaca teks itu, kita sebagai pembaca teks itu, melihat dengan jelas yang melakukan pengujatan itu justru orang-orang yang ada di dalam cerita itu jadi itu yang disebut dengan ironi. Nah itu hanya refreshing singkat saja untuk saudara ingat kembali materi tentang ironi di dalam kitab-kitab Injil dan, dan karena itu mari kita jadi mari kita mulai membahasnya ya. <tuh> Oke, okay. saudara, saudara di dalam kitab Injil Injil Markus uh, ini signal saya di sini kurang bagus tampaknya <tuh> karena di sini lagi hujan lebat ya saya berharap tidak putus di tengah jalan signalnya naik turun terus di dalam Injil Markus tema tentang penghujatan itu muncul empat kali di dalam Markus pasal 2 ayat yang ketujuh konteksnya adalah uh, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu kemudian di dalam Markus pasal yang ketiga konteksnya Yesus mengusir setan kemudian Orang-orang Yahudi itu menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Kemudian di Markus pasal 14 ayat 61 sampai 64 konteksnya adalah pengadilan Yesus dan di dalam konteks itu imam besar itu menuduh Yesus melakukan penghujatan. Kemudian Markus pasal 15 ayat yang ke-29 itu konteksnya adalah penyaliban Yesus. Orang-orang yang berjalan melihat Yesus sedang disalib itu mereka berjalan sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka sambil menghujat Yesus. Jadi di pasal 2 ayat yang ke-7 Yesus dituduh menghujat Allah. Di pasal 3 ayat yang ke-28-29 Yesus menuduh orang-orang Yahudi itu menghujat roh kudus. Di pasal 14 ayat 61 sampai 64 Yesus dituduh lagi menghujat Allah. Dan klimaks dari motif atau tema tentang penghujatan ini adalah Yesus sendiri menjadi objek dari penghujatan. Jadi mereka melihat Yesus di salib, kemudian mereka menghujat Yesus. Nah, sebelum kita lihat materi-materi ini satu persatu sebagai pengantar saja, tema tentang menghujat, blasfemi di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. saudara lihat di samping kanan itu ada satu publikasi akademik dari Profesor Daryl Bock ya blasphemy and exaltation in Judaism the charge against Jesus in Mark jadi dia membahas tentang tema penghujatan di dalam uh, perjanjian lama kemudian di dalam tradisi literatur literatur Yahudi intertestamental termasuk juga uh, yang muncul khususnya di dalam Injil Markus dan tema ini merupakan satu tema yang sangat tajam di dalam Alkitab jadi orang itu kalau dicas dituduh melakukan penghujatan maka orang itu pada dasarnya harus berhadapan dengan hukuman mati bahkan ada satu contoh di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-25 jadi imam Eli itu punya anak-anak yang melakukan hal-hal yang kurang ajar terhadap Tuhan mereka ambil korban persembahan kemudian mereka tidur dengan para perempuan-perempuan melakukan kejahatan yang tercela di mata Tuhan. Tapi Imam Eli tidak menegur mereka dengan keras. Bahkan di dalam ayat 25 Imam Eli waktu menegur mereka dia bilang pada mereka. Kalau seseorang melakukan dosa terhadap sesamanya ada Tuhan yang menjadi perantaranya. Tapi siapakah yang menjadi perantara antara manusia dan Tuhan kalau dosa itu langsung ditujukan kepada Tuhan. Mengindikasikan betapa seriusnya penghujatan di mata Tuhan Dan kalau saudara baca di pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 Di dalam teks itu Tuhan waktu menampakkan diri kepada Samuel Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Eli Dan dosa yang dilakukan oleh keluarga itu adalah dosa yang kekal jadi melakukan penghujatan dengan Tuhan sebagai objeknya. Kadang-kadang, di dalam kasus tertentu, penghujatan itu ditujukan juga kepada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan tugas tertentu. Tapi, terutama kalau penghujatan itu dilakukan terhadap Tuhan, maka itu adalah satu kejahatan yang sangat serius. Kejahatan yang hukumannya adalah hukuman mati, bahkan di dalam Perjanjian Lama. Imam Eli dan keluarganya itu didakwa dengan sebuah hukuman yang kekal. Itu di dalam Perjanjian Lama, jadi ini satu dosa yang sangat serius, dosa yang sangat serius dan sangat keji di mata Tuhan. Dan hukumannya adalah hukuman mati, dan bahkan bisa mendatangkan hukuman yang kekal. Itu di dalam Perjanjian Lama. Nah, dengan mengingat latar belakang pemahaman semacam itu, saudara-saudara. Mari kita lihat tema tentang penghujatan yang muncul di dalam Injil Markus. Oke, kita mulai dari kasus yang pertama. Ini konteksnya seperti tadi saya katakan, Yesus menyembuhkan seorang lumpuh, kemudian kalau saudara baca di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat. Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya. Yesus mengatakan hai anakku dosamu telah diampuni. Itu sebabnya ayat 6. Mereka berpikir di dalam hati mereka bahwa Yesus menghujat Allah. Nah kenapa Yesus dicas melakukan penghujatan di situ? Karena dengan mendeklarasikan pengampunan terhadap anak itu, orang yang lumpuh itu, Yesus, menurut mereka, telah menempatkan dirinya dengan prerogatif yang eksklusif, dimiliki oleh Allah saja. Jadi, itu bukan merupakan hak siapapun untuk mendeklarasikan pengampunan itu. Nah, kalau saudara baca di dalam Perjanjian Lama, ya, kalau saudara baca di dalam Perjanjian Lama memang para imam bisa mendeklarasikan pengampunan. Tapi para imam tidak bisa begitu saja bilang saudara diampuni. Tidak bisa. Apa yang harus saudara lakukan sebelum deklarasi pengampunan itu dideklarasikan untuk saudara. Saudara harus melewati tata cara dan sistem pemberian korban terlebih dahulu. Jadi saudara bawa korban penebusan dosa misalnya atau korban <tuh> penebus salah kepada seorang imam. Kemudian setelah imam itu mempersembahkan korban itu, dia akan mendeklarasikan pengampunan bagi saudara. Nah, bayangkan ini Yesus tidak ada tata cara pemberian korban, dia tidak mengikuti teknik atau sistem pemberian korban tertentu sebelum deklarasi pengampunan itu. Dia sekadar melihat anak orang yang lumpuh itu kemudian berkata, "Dosamu sudah diampuni." Jadi, karena konteks semacam itu maka mereka langsung mengkaitkan deklarasi pengampunan itu dengan penghujatan, karena kamu siapa yang mendadak tanpa melakukan ritual tertentu seperti di dalam Perjanjian Lama, mendadak kamu mendeklarasikan pengampunan terhadap orang yang sakit itu. Jadi, yes, dalam latar belakang Perjanjian Lama, para imam bisa mendeklarasikan pengampunan tapi mereka tidak bisa begitu saja tiba-tiba berdiri kemudian bilang kepada kamu dosamu sudah diampuni. Tidak bisa. Harus melewati tata cara pemberian korban terlebih dahulu. Nah Yesus tidak melakukan ritual apapun di situ. Kalau saudara baca di dalam konteks Markus pasal yang kedua. Mendadak dia lihat orang yang sakit itu kemudian hai anakku dosamu telah diampuni. Maka secara natural orang-orang Yahudi itu langsung mengkaitkan deklarasi pengampunan itu dengan penghujatan. Jadi itu adalah konteksnya. Jadi di dalam konteks itu Yesus dituduh melakukan penghujatan terhadap Allah yang di dalam konteks itu jelas Allah yang dimaksud di situ adalah Bapa. Nah, itu Markus pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi Yesus dituduh melakukan penghujatan terhadap Bapak, nanti saya akan kembali kepada teks-teks ini, tapi mari kita lanjutkan lihat teks selanjutnya. Teks selanjutnya di mana motif penghujatan itu muncul adalah Markus pasal 3 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Tadi saya sudah indikasikan, konteksnya adalah Yesus mengusir setan, kemudian orang-orang Yahudi itu mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Lalu di ayat 28-29 ini adalah respons Yesus terhadap tuduhan mereka bahwa Yesus melakukan tindakan pengusiran setan dengan kuasa penghulu setan. Belsebul adalah penghulu setan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi eh, apabila Seseorang menghujat Roh Kudus, dia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Nah, saudara, ada banyak diskusi tentang apa yang dimaksudkan dengan menghujat Roh Kudus, dan itu mendatangkan dosa yang kekal dan hukuman yang kekal. Ringkas saja, saya sudah punya satu seri khusus tentang itu, tapi konteksnya adalah kalau orang menolak Yesus yang pekerjaan-pekerjaannya itu selalu, always disertai dengan roh kudus. Apalagi mengidentifikasi pekerjaan kemesiasan Yesus sebagai pekerjaan setan. Maka dia sudah menutup satu-satunya pintu pengampunan bagi dirinya sendiri. Jadi apa itu dosa menghujat roh kudus? Menolak Yesus. Menolak Yesus yang pekerjaan pekerjaan kemesiasannya yang nanti klimaksnya adalah penderitaan, penyaliban, kematian dan kebangkitannya menolak totalitas karya kemesiasan Yesus apalagi mencemooh itu itu mendatangkan dosa yang kekal Saudara-saudara ada orang bilang begini Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa tidak mau diampuni satu kali lagi, satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa tidak mau diampuni di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena semua yang dilakukan Yesus, bahkan sejak kelahirannya sampai dengan dia menyelesaikan misi kemesiasannya, itu dilakukan dengan penyertaan Roh Kudus. Bahkan kelahiran Yesus saja, malaikat itu mengatakan kepada Maria, Roh Kudus akan menaungi engkau. Kemudian pada peristiwa pembaptisan roh kudus turun dalam wujud burung merpati. Dan Yesus melakukan mujizat-mujizatnya dengan kuasa roh kudus. Dan setelah kebangkitannya roh kudus dicurahkan. Jadi menolak apa yang dilakukan Yesus apalagi mengidentifikasinya sebagai kebohongan. Apalagi sebagai pekerjaan setan. Saudara sedang membawa diri saudara bulat-bulat untuk dijebloskan ke dalam neraka yang kekal itu adalah ringkasan maksud Yesus di dalam teks itu. Tapi yang menarik itu begini. Di dalam pasal 3 ini ketika Yesus menuduh mereka melakukan penghujatan yang sangat keji terhadap Roh Kudus. Ini sebenarnya membawa kita kembali untuk mengingat apa yang sudah kita baca di dalam pasal 2. Saudara ingat di pasal 2 siapa yang dituduh melakukan penghujatan? Yang dituduh melakukan penghujatan adalah Yesus. Dan Yesus dituduh melakukan penghujatan terhadap siapa? Dituduh melakukan penghujatan terhadap Allah Bapa. Di pasal 3, Yesus balik menuduh mereka melakukan penghujatan terhadap Roh Kudus. Dengan kata lain, dengan kata lain Saudara baca pasal 2 sampai di pasal 3, saudara sebagai pembaca, saudara langsung tahu sebenarnya siapa yang melakukan penghujatan. Di pasal 2, poin ironisnya adalah Yesus yang dituduh melakukan penghujatan itu, sebenarnya tidak melakukan penghujatan. Sebaliknya, mereka yang menuduh Yesus melakukan penghujatan itu, mereka itulah yang sebenarnya melakukan penghujatan, dan itu ditegaskan melalui inklusio di pasal 2 dan di pasal yang ketiga. Oke, itu poin yang kedua dari tema atau motif penghujatan di dalam Injil Markus. Dari ingat ya, di pasal 2 penghujatan terhadap Bapa Yesus dituduh menghujat Bapa Di pasal 3, Yesus menuduh mereka menghujat roh kudus. Kemudian, <tuh> Ini ada kutipan tentang pasal 3, Saudara nanti bisa pause untuk baca sendiri karena saya ingin cepat-cepat. Saya sangat lelah sekali hari ini jadi saya tidak akan baca ini secara detail ya. Poinnya adalah itu sesuatu yang sangat ironik ya. Nah, di teks yang ketiga yang bicara tentang motif penghujatan Markus pasal 14 ayat 61 sampai dengan ayat yang ke-64. Sekali lagi ini konteksnya adalah pengadilan Yesus di hadapan Sanhedrinnya atau di hadapan Imam Besar. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam itu bertanya kepadanya sekali lagi katanya, "Apakah engkau Mesias anak dari yang terpuji?" Stop dulu sampai di situ. Saudara-saudara, ini adalah Imam Besar dan dia bertanya tentang apakah Yesus adalah Mesias. Kemudian dia lanjutkan anak yang terpuji. Nah ada dua poin penting dari situ. Pertama, Mesias itu tidak mengajukan, perhatikan baik-baik kalimat saya supaya saudara nangkap logik dari pertanyaan itu. Mesias itu tidak bertanya begini, apakah yang terpuji punya anak? No. Kalau dia bertanya begitu, berarti dia ingin tahu apa pendapat Yesus, apakah Tuhan punya anak atau tidak. Yang dia tanyakan adalah apakah engkau adalah Mesias anak dari yang terpuji. Artinya dia tahu bahwa yang terpuji itu punya anak. Pertanyaannya adalah apakah engkau adalah anak dari yang terpuji itu. Jadi Mesias itu, uh, sorry, Imam Besar itu tidak ada masalah dengan gagasan bahwa Tuhan itu punya anak. Nah sekali lagi bukan anak secara biologis ya, tidak ada orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan punya anak secara biologis, tapi secara spiritual. Dan di dalam Perjanjian Lama, Mesias dari keturunan Daud, misalnya 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke 12 sampai 16, Mazmur pasal 2 ayat yang ke 7, Mazmur pasal 110, Yesaya pasal 7, Yesaya pasal 9, Yesaya pasal 11, Mesias dari keturunan Daud itu disebut sebagai the Son of God. Jadi dia tidak ada masalah dengan gagasan bahwa Mesias adalah the son of God. Dia tidak ada masalah itu. Yang dia tanyakan adalah apakah engkau adalah anak Allah itu. Mesias anak Allah itu. Artinya imam besar itu tidak percaya seperti apa yang dipercaya oleh Muhammad dan Allahnya dan Muslim. Muhammad dan Allahnya tidak percaya bahwa Tuhan punya anak. Baik secara biologis maupun secara spiritual. In any sense. Dengan kata lain you tidak bisa membaca Quran dan teologi Quran ke dalam Alkitab pada bagian manapun. Karena teologinya completely kontradiktif. Itu poin saya. Jadi imam besar ini tidak ada masalah untuk percaya bahwa Yahweh punya anak. Satu kali lagi bukan anak secara biologis tapi anak secara spiritual. The Davidic King, Raja dari keturunan Daud itu disebut sebagai the son of God. Itu yang pertama. Yang kedua, Perhatikan, dia tidak bilang "The Son of God" anak Allah, tapi dia bilang "anak dari yang terpuji, the Son of the Most High." Artinya, dia berupaya untuk menjaga kesopanan teologis. Saudara tahu orang-orang Yahudi itu sangat enggan untuk menyebut nama Tuhan. Dia tidak sebut pakai nama Yahweh, dia tidak pakai pakai Adonai, dia tidak pakai Kurios misalnya di dalam bahasa Yunani, tapi dia pakai yang terpuji. Artinya, dia menggunakan kata-kata yang memberi kesan dia sedang menjaga sopan santun teologisnya dengan mengungkapkan pertanyaan itu dan menuntut Yesus untuk menjawabnya. Kemudian apa yang dijawab oleh Yesus? Yang dijawab oleh Yesus adalah, Akulah dia, ego eimi. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah stop sampai di situ dulu. Dalam jawaban ini Yesus mengkombinasikan dua teks perjanjian lama sekaligus untuk mengafirmasi secara positif pertanyaan dari imam besar itu. Pertama Yesus mengutip dari Mazmur 110 ayat yang pertama dikombinasikan dengan Daniel pasal 7 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dan Saudara, saya sudah pernah punya satu sesi tentang the cloud rider, sang pengendara awan motif tentang datang di awan-awan dan by the way itu motif itu ada di dalam Quran juga Allah dan para malaikatnya datang di awan-awan motif tentang pengendara awan di dalam perjanjian lama always selalu digunakan hanya untuk Yahweh jadi ketika Yesus mengutip Mazmur 110 Mesias dikombinasikan dengan Daniel pasal 7 ayat 13 dan ayat 14 Saudara tidak heran kenapa reaksi imam besar itu muncul di ayat 63. Maka imam besar itu mengkoyakkan pakaiannya dan berkata untuk apa kita perlu saksi lagi. Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa ia harus dihukum mati. Jadi kali ini Yesus kembali dituduh menghujat Allah. Dan tuduhan itu dilontarkan oleh imam besar itu dengan cara simbolik mengkoyakkan jubahnya. Cara itu sebenarnya di dalam di dalam konteks pada masa itu mengkoyakkan juga adalah tindakan yudisial, tindakan hukum yang secara simbolik menyatakan bahwa Yesus memang bersalah dan melakukan penghujatan. Saudara bisa baca perbandingannya di dalam Misna Sanhedrin ya 7.5. Jadi itu adalah tindakan yudisial bahwa sebenarnya ini case ini sudah sudah settle. Yesus bersalah karena dari kata-katanya sendiri dia memposisikan dirinya menempatkan dirinya dengan figur yang sangat mulia di Daniel pasal 7 ayat 13 14 itu yang datang di awan-awan itu dan dengan demikian Yesus mengklaim dirinya sebagai figur tersebut. Itu konteksnya. Nah, di dalam konteks ini Saudara-saudara, ada sesuatu yang ironis di sini. Apa ironinya? Di dalam konteks ini ironisnya menggaris bawahi bahwa sementara imam besar itu berupaya untuk apa namanya memelihara theological niceties kesopanan teologis ke apa namanya sopan santun teologisnya dia berupaya nice nice secara teologis dia tidak mau sebut nama Tuhan untuk menjaga kehormatan kesucian daripada nama Tuhan itu kekudusan nama Tuhan jadi secara Kasat mata, dia berupaya untuk menjaga kesopanan teologis itu sementara. Sementara dia secara tidak adil mengutuk Yesus dengan hukuman mati, itu poin ironisnya. Jadi, orang ini menuduh Yesus melakukan penghujatan, dan secara kasat mata menjaga kesopan santun teologisnya. Tapi Saudara sebagai pembaca melihat orang inilah yang sebenarnya sedang melakukan penghujatan karena dia secara tidak adil unjustly condemn Jesus to death. Menimpakan hukuman mati kepada Yesus. Jadi pada kesempatan yang ketiga Yesus kembali dituduh melakukan penghujatan. Terhadap Allah. Mari kita lanjutkan dengan dengan poin yang terakhir. Markus 15 ayat 29. Sekali lagi ini adalah konteksnya Yesus sudah disalibkan. Dan kalau saudara baca di ayat yang ke-29. Orang-orang itu dan dalam konteks itu Yesus baru saja dianiaya. Kemudian dia disalibkan. Kemudian dia diolok-olok. Di moker luar biasa ya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat. Dia dan sambil menggelengkan kepala mereka, berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari dan seterusnya." Nah, saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam teks ini, sebenarnya pilihan kata menghujat itu terlalu tajam untuk digunakan, tapi itu bukan sesuatu yang tanpa alasan digunakan oleh Markus. Markus ingin membawa tema atau motif penghujatan itu kepada klimaksnya. Sudah ingat pada kesempatan pertama siapa yang dituduh menghujat? Yesus. Menghujat siapa? Bapa. Pada kesempatan kedua siapa yang dituduh menghujat? Orang-orang Yahudi. Menghujat siapa? Menghujat Roh Kudus. Pada kesempatan ketiga Yesus kembali dituduh menghujat dan menghujat Bapa. Pada klimaks dari motif penghujatan itu Yesus sendiri menjadi objek dari penghujatan. Jadi Orang-orang itu menghujat dia. Menghujat dia, nah ini bukan sesuatu yang tanpa sebab. Ini bukan sesuatu yang tanpa maksud, seperti yang sebentar lagi akan saudara lihat dari saya. Tapi saya mau komentar begini dulu: Saudara, berapa banyak kali orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus datang dan mengatakan kepada saya, "Saudara, tunjukkan ayat di mana Yesus berkata, 'Akulah Tuhan, sembahlah Aku.'" Itu stupid. Itu berarti cara berpikirmu itu cara berpikir kindergarten. Cara berpikir anak TK. Karena kamu mengasumsikan satu jenis literatur seperti literatur hukum. Kalau memang kalau saudara baca KUHP, itu saudara tidak boleh nambah, tidak boleh kurang. Saudara harus kutip persis seperti yang ada di dalam KUHP itu. Masalahnya adalah Alkitab itu bukan KUHP. Alkitab itu mayoritas isinya itu berbentuk narasi, berbentuk cerita. Dan di dalam sebuah narasi, di dalam sebuah cerita, saudara tidak harus ngasih tahu gagasan utama saudara secara eksplisit. Saudara bisa ngasih tahu itu dengan menggunakan strategi-strategi sastra. Saudara bisa tahu itu dengan menggunakan strategi-strategi sastra, salah satunya adalah poin ironis semacam ini. Dan nanti sebentar lagi kita akan lihat apa poin ironis di dalam motif penghujatan ini, dan apa kaitannya dengan doktrin tritunggal seperti yang saya indikasikan di dalam apa namanya judul saya. Nah, ini nanti Saudara bisa uh, pause dan baca sendiri untuk poin ini, tapi mari kita lanjutkan. Nah, mari kita lihat sekarang hubungan antara motif penghujatan ini dengan doktrin Tritunggal. Kalau Saudara perhatikan pada setiap kasus penghujatan itu dari perspektif naratornya, maksudnya Markus Markus selalu menyorot kebenaran posisi Yesus. Jadi kalau Saudara baca pada setiap kasus itu, pada kasus yang pertama, orang lumpuh yang disebutkan, kemudian di dalam kasus yang ketiga, apa namanya? di hadapan imam besar itu, kemudian kasus yang keempat ketika Yesus disalibkan. Saudara sebagai pembaca, Saudara tahu bahwa Yesus tidak bersalah di dalam konteks itu. Orang-orang di dalam cerita itu berpikir bahwa Yesus bersalah. Tapi Saudara sebagai pembaca Saudara tahu Yesus tidak bersalah. Karena pada setiap kasusnya Yesus selalu membuktikan diri ada pada posisi yang benar. Misalnya di dalam konteks Markus pasal 2 di dalam konteks anak orang lumpuh itu disembuhkan. Waktu mereka bilang Yesus menghujat Tuhan, Yesus bilang begini. Mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu diampuni? atau mengatakan bangunlah angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya poin Yesus itu begini, poin Yesus itu begini. Kalau saya bilang dosamu diampuni, bagaimana membuktikan itu? Saudara tidak bisa buktikan itu. Tapi kalau saya bilang angkatlah tilammu dan berjalanlah, maka itu bukan hanya jauh lebih sulit dan sangat mungkin tidak bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi dengan melakukan itu menjadi bukti bahwa deklarasi pengampunan ini berlaku dan sah dan saya layak mendeklarasikan pengampunan itu dan memang anak itu mengangkat tilamnya dan berjalan. Jadi saudara sebagai pembaca saudara tahu Yesus ada di posisi yang benar. Di kasus yang kedua pada kasus tentang Yesus mengusir setan lalu mereka menuduh dia mengusir setan dengan kuasa belsebul. Saudara juga tahu posisi Yesus itu posisi yang benar. Karena tidak ada satu kali pun saudara baca di dalam Injil Markus, Yesus itu kerasukan setan dan dikuasai oleh setan. Kemudian mengusir setan dengan kuasa penghulus setan. Artinya tuduhan itu tuduhan yang tidak berdasar. Dan itulah sebabnya saudara tahu bahwa waktu Yesus bilang kamu menghujat roh kudus, saudara tahu bahwa yang Yesus cas kepada mereka, tuduhkan kepada mereka itu benar adanya. Kemudian kasus yang ketiga di hadapan imam besar itu, Saudara sudah baca Injil Markus dari Pasal 1 sampai 14. Saudara tahu Yesus tidak melakukan satu pun kesalahan. Jadi, ketika Dia dihukum dengan hukuman mati, termasuk dicas melakukan penghujatan, saudara kembali ingat ke Pasal 1. Mulai dengan mulai inilah Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, kemudian Dia kutip dari mana? Kutip dari Yesaya, Pasal 50 ayat yang ketiga dikombinasikan dengan Malaya ke Pasal, pasal uh, 3 ayat yang pertama dikombinasikan dengan... Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 bicara tentang malam Yahweh dan Yahweh sendiri di dalam Perjanjian Lama. Artinya, the Son of God di pasal 1 ayat yang pertama tidak lain adalah Yahweh sendiri. Jadi, bagaimana ceritanya? Saudara, sebagai pembaca, saudara sudah tahu itu. Di pasal 15, ketika imam besar itu mengkoyakan jubahnya, saudara, sebagai pembaca, saudara tertawa oh ternyata hambanya ini yang melakukan penghujatan bukan Yesus karena Yesus memang benar adalah Yahweh itu sendiri jadi pada setiap kasusnya Yesus selalu, selalu narasi itu selalu ada pada posisi yang benar kemudian kasus yang terakhir pada peristiwa penyaliban itu mereka menghujat Yesus Penulis Injil Markus yaitu Markus sendiri membawa motif itu kepada klimaksnya kali ini Yesus sendiri yang menjadi objek dari penghujatan mereka. Nah, dengan mengingat itu, saudara-saudara, dengan mengingat itu, mari kita lihat bagaimana kaitan ini dengan doktrin Tritunggal. Saya sebenarnya sudah bikin ini, tapi karena saya ingin cepat-cepat, jadi saya langsung perlihatkan ini saja. Saudara lihat bagan ini. Dara lihat. Kalau saudara baca Markus pasal 1 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 itu peristiwa pembaptisan ya. Di dalam peristiwa pembaptisan itu Yesus sedang dibaptis di sungai Yordan. Kemudian ada suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Kemudian roh kudus turun dalam wujud burung merpati. Jadi ini yang disebut dengan pola triadik, pola rangkap tiga di dalam Injil Markus. Itu muncul di dalam pasal 1. Jadi saudara sudah tahu, sebagai pembaca, saudara sudah tahu tentang ada tiga pribadi di sini. Ada Bapa ada Roh Kudus, dan ada Yesus. Kemudian di pasal 12, dalam diskusinya dengan orang-orang Yahudi itu, Yesus merujuk kepada Mazmur 110 ayat yang pertama. Kemudian ada orang yang bertanya kepada Yesus tentang hukum yang paling utama di dalam perjanjian lama. Kemudian Yesus kutip dari Sema Yahudi. Tapi Yesus tidak stop sampai di situ. Yesus melanjutkan dengan bertanya, "Kalau kamu percaya Mesias adalah anak Daud, kenapa Daud oleh pimpinan Roh menulis tentang Mesias sebagai tuannya? Jadi kalau dia anak Daud, kenapa Daud oleh pimpinan Roh menyebut Mesias sebagai tuannya? Jadi sudah lihat ada Tuhan, ada Bapa, kemudian ada Roh yang memimpin Daud menulis begitu, kemudian Mesias yang tidak lain adalah Yesus sendiri. Jadi sampai di pasal 12 dimulai dengan pasal pertama saudara sudah lihat ada pola rangkap tiga di situ ada triadic peten di situ ada pola rangkap tiga di situ ada tiga pribadi ilahi di situ nah secara sangat jenius saudara perhatikan ini bukan sesuatu yang disengaja loh Markus ini adalah seorang 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 penulis yang sangat luar biasa jenius secara sangat jenius Markus mengembangkan pola rangkap tiga ini, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus ini, mengembangkannya dalam kaitan dengan motif penghujatan. Saudara lihat di dalam seluruh motif penghujatan yang muncul di dalam Injil Markus empat kali, yang menjadi objek dari penghujatan adalah tiga member dari pola triadik ini. Pada kasus yang pertama Markus pasal 2 dan kasus yang ketiga Markus pasal 14 yang menjadi objek dari penghujatan adalah Bapak. Kemudian di Markus pasal 3 yang menjadi objek dari penghujatan adalah roh kudus. Dan pada klimaksnya sekarang bukan Bapak bukan roh kudus tapi yang menjadi objek penghujatan itu adalah Yesus sendiri jadi tiga members, ini menjadi objek penghujatan di dalam Injil Markus. Nah, Markus tidak menulis sebagai seorang teolog sistematika; yang proposisi pertama, Allah itu esa; proposisi kedua, Allah yang esa, itu berkeberadaan dalam tiga pribadi yang berbeda, dengan memiliki satu hakikat, satu nature, satu substansi, yang satu sama dan setara. Itu sistematik. Tapi, sebagai seorang narator, sebagai seorang pengisah, Markus mendistribusikan teologi trinitarian itu, doktrin trinitarian itu, menggunakan alat sastra, alat narasi bernama ironi, dalam kaitan dengan tema penghujatan, memperlihatkan kepada saudara, sebenarnya siapa sih Allah yang benar di dalam Injil Markus. Markus, siapakah Allah yang benar di dalam Injil Markus? Markus akan jawab, Bapa Yesus Roh Kudus. Bapa Yesus Roh Kudus. Bagaimana kamu memperlihatkan itu di dalam Injil Markus? Dia akan jawab, kamu baca aja Injil itu dari awal sampai dengan akhir. Siapa yang menjadi objek penghujatan di dalam Injil Markus? sambil mengingat perjanjian lama yang menjadi objek penghujatan adalah Allah. Jadi kalau di dalam Injil Markus yang menjadi objek penghujatan adalah Bapa, Roh Kudus, dan Yesus, maka saudara tidak perlu otaknya Einstein untuk menyimpulkan bahwa Allah yang benar, Allah di dalam perjanjian lama, yang tidak lain adalah objek penghujatan Allah itu sekarang disingkapkan di dalam Injil Markus. Bapa, Roh Kudus dan Yesus, karena menghujat itu selalu, always, eksklusif di dalam Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Baru, eksklusif digunakan untuk Tuhan. Nah, kalau menghujat, eksklusif digunakan untuk Tuhan, siapa yang dihujat di dalam Injil Markus? Bapak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah sebabnya tadi saya katakan kalau Saudara tanya kepada Markus, Markus bagaimana caranya kamu mengajarkan tentang Allah yang benar di dalam Injil Markus. Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan motif tentang penghujatan di dalam Injil Markus. Siapa yang menjadi objek penghujatan? Bapa, Roh Kudus dan Yesus. Dengan kata lain, kesimpulannya Markus adalah sebuah kitab Trinitarian. Dan karena Markus adalah sebuah kitab Trinitarian, saudara-saudara, maka saudara tidak bisa membaca Injil Markus sambil mengasumsikan doktrin ketuhanan yang lain. Misalnya Unitarianismenya Saksi Yehova, atau Unitarianismenya Sosinianisme, atau Unitarianismenya Wanes Pentakostalisem, atau Triteismenya Mormonisme. No, saudara tidak bisa membaca Injil Markus secara masuk akal. Kalau saudara tidak membacanya dengan mempresaposisikan doktrin Tritunggal. Jadi saudara bahkan bisa melihat doktrin Tritunggal di dalam Injil Markus hanya dengan menyelidiki tentang motif penghujatan di dalam Injil. Nah saya bisa tunjukkan doktrin Tritunggal di dalam Injil Markus dengan melihat tema yang lain. Tapi saya kira itu cukup untuk memperlihatkan kepada saudara sangat banyak cara dan ada banyak cara yang kaya di dalam Alkitab untuk memperlihatkan kepada saudara tentang kebenaran dari doktrin Tritunggal. Oke, Saudara-saudara, saya sampai di situ materinya, saya akan lihat uh, kotak chat ya kalau ada pertanyaan. Saya akan jawab. Ada pertanyaan? info jagat jualan kecap diajak debat ciut siapa yang ajak saya debat coba saya tanya kamu siapa yang ajak saya debat yang selalu datang ajak saya debat kan kaum kerbau dan kaum keledai yang tidak punya pendidikan kan nah kamu pikir saya orang yang tidak ada kerja ada jadi meladeni orang-orang yang tidak ada kerja yang tiap hari bikin akun palsu untuk datang ke sana kemari belaga seperti orang jago padahal otaknya nol Siapa yang ajak saya debat? Ini channel ini penuh dan berkali-kali. Saya bahkan sampai bosan. Saya umumkan berkali-kali. Kalau ada ulama muslim, kalau ada dokter, ada profesor, ada dosen muslim yang berani berdebat dengan verbum veritatis, hubungi, hubungi tim saya. Jangan sodor yang keledai-keledai, yang kambing-kambing, yang tidak ngerti apa-apa, yang tidak sekolah, tidak paham apa-apa, bahkan Misalnya, seperti yang tukang jual gorengan itu, yang bocah itu, yang uh, pakai marga simbolon itu, bahkan istilah playing victim saja dia nggak ngerti, playing victim itu apa. Tapi dia bikin channel dan mulutnya itu jago sekali. Nah, manusia model begitu mau berdebat, apanya yang mau diperdebatkan? Kamu kalau punya ilmu segunung berdebat dengan orang yang otaknya nol, kata teman saya, itu sama seperti kamu menjajah tanah kosong. Karena bahkan... Dia enggak ngerti apa-apa. Istilah-istilah yang kamu pakai aja dia enggak ngerti apa-apa. Jadi saya tanya kamu, siapa yang mau berdebat dengan saya? Yang sekoler, yang ulama, yang ustadz, yang ngerti, yang punya pendidikan, yang dosen, yang profesor, yang dokter, kasih tahu lawan saya. Yang paling pintar, kasih tahu lawan saya di dalam perdebatan. Biar saya libas. Dan jangan hanya mau debat tentang Alkitab. Kalau tentang Tritunggal kalian mau. Tentang Yesus kalian mau. Tentang Roh Kudus kalian mau. Tentang Paulus kalian mau. Begitu tentang Muhammad. Tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Tentang Quran. Mendadak kalian ambil langkah seribu. Itu Menakem Ali itu. Kamu pergi dan kasih tahu dia ya. Menakem Ali itu saya sampai bosan tentang dia. Saya sampai bosan tentang dia. Sampai sekarang itu nanti tolong kirimin dia BH dan underwear kepada dia supaya dia sadar bahwa dia itu laki-laki dan tolong untuk milih apa namanya menjaga kehormatannya sebagai laki-laki jangan jadi pecundang dan jangan jadi pengecut jadi kamu mau datang ke siapa di sini siapa ulamamu yang berani berdebat dengan saya siapa kasih tahu datang kita berdebat tentang Muhammad tentang Allah Subhanahu Wa Taala tentang Quran supaya saya liba satu kaligus dan tidak ada lagi yang percaya sama kamu siapa panggil itu Munim Siri yang profesor di Amerika itu di Notre Dame itu pergi, saya tantang dia kemudian dia tidak mau berdebat dengan saya tapi pergi curhat di Facebook, pergi curhat di Facebook. Nah itu profesor loh, itu profesor. Jadi siapa yang mau berdebat dengan saya? Kamu kok ngomongnya kayak bicara begitu? Oke. Okay yang yang begitu-begitu di, disingkirkan aja Pak yang udah mau belajar begitu saudara-saudara yang punya pertanyaan silakan pada kitanya kita ayat-ayat yang menyebut Bapa dan Yesus adalah roh pada saat transfigurasi Elia dan Musa nampak sebagai roh atau tubuh kemuliaan Maksudnya apa ya nih Bapa dan Yesus adalah roh Nah, saudara harus hati-hati ya. Terima kasih Pak GTSWP. Karena kalau saudara salah memformulasi kalimat ini, nanti orang akan berpikir saudara menganut paham wanes. Jadi, saudara harus hati-hati untuk memformulasi kalimat ini. Secara nature, secara nature, Allah adalah roh. Nah, kalau Allah adalah roh, maka Bapa Yesus dan roh kudus secara nature adalah roh. Meskipun pribadinya berbeda. Meskipun pribadi berbeda. Saudara bisa lihat itu di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24 ya. Dalam percakapan Yesus dengan perempuan di Samaria di dekat sumur itu. Yesus mengatakan Allah adalah roh. Nah bukan berarti Allah adalah roh kudus. Seperti tafsirannya Rita Wahyu. Rita Wahyu itu salah menafsirkan itu. Itu tafsiran Wanes itu. Yang dikatakan di situ adalah Allah adalah roh. Artinya Allah itu by nature pada nature-nya, pada hakikatnya adalah makhluk spiritual, bukan makhluk fisikal. Itu 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 nature-nya. Nah, kalau Allah adalah roh dan Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah Allah, maka secara nature mereka berkeberadaan secara spiritual dalam keadaan roh. Bukan dalam keadaan fisikal. Nah, mungkin saudara tanya begini: "Oke, tapi kan Yesus jadi manusia, ya? Yesus jadi manusia, tapi sebelum Dia jadi manusia, di dalam kekekalan yang lampau, Dia tidak dalam bentuk manusia. Dia menjadi manusia untuk satu tugas khusus, satu misi penyelamatan yang disebut dengan misi inkarnasi, misi kemesiasan. Kemudian pertanyaan yang kedua: Pada saat transfigurasi, Elia dan Musa tampak sebagai roh." atau tubuh kemuliaan. Kalau sebagai roh maka mereka tidak tampak seperti Musa dan Elia. Mereka harus tampak dengan wujud fisikal tapi wujud fisikal yang tidak lagi seperti yang kita miliki sekarang. Saya sendiri percaya itu adalah gambaran. Gambaran tentang tubuh kemuliaan yang nanti kita miliki. Gambaran ya. Seperti Yesus juga di pada waktu kebangkitannya. Dia masih punya tubuh yang sifatnya fisikal. Tapi dalam kasus-kasus tertentu dia bisa masuk ke dalam satu ruangan, dia bisa menghilang begitu saja, dan seterusnya. Dan eksposisi tentang pengharapan memiliki tubuh kemuliaan itu panjang lebar. Paulus gambarkan di dalam 1 Korintus pasal 15. Tolong pergi ke teks itu dan membacanya di sana ya. Jadi mereka tidak muncul dalam wujud roh, tapi muncul dalam wujud fisikal. Dan itu siapnya Petrus dan rekan-rekannya yang menyertai Yesus di dalam peristiwa itu, mereka bilang mari kita bikin tiga tenda. Satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satu untuk Yesus. Kemudian ketika Petrus bilang begitu mendadak awan itu turun. Kemudian ada suara. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Artinya Bapak langsung mengintervensi. Hei Petrus. Kamu tidak bisa menyamakan Yesus, Musa, dan Elia begitu saja. Saya akan-akan mereka hanya soal Tiga orang yang berbeda, tapi tidak punya satu, tidak punya kualitas yang lebih tinggi dari yang lain. Kamu tidak bisa menyamakan anak saya dengan Musa dan Elia. Jadi, deklarasi dari surga itu langsung menempatkan Yesus pada posisi yang sangat superior di atas Musa dan Elia, karena sekarang Bapak bilang, "Listen to him, listen to him." Oke. Okay. Tanya Pak Deki, kenapa seorang pendeta puluhan tahun masih pegang doktrin bahwa Allah adalah Yesus, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Yesus? Salah di mana itu, Pak Deki? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Yeremia Simon Biu. Yang jelas doktrin itu adalah doktrin sesat ya, yang bernama ya, sudah dilawan oleh tertulianus pada abad yang kedua. Ada penganut yang bernama Praxias. Ya. Banyak orang menduga dia adalah Sabelius. Praxias adalah Sabelius. Banyak orang menduga begitu. Tapi meskipun tidak begitu, yang jelas itu doktrin sesat yang bahkan sudah dilawan oleh Bapak Gereja abad kedua bernama Tertulianus. Tapi masih terus menerus muncul terutama di dalam tubuh apa namanya uh, Gereja Pentakosta. ya Nah Jangan salah paham. Tidak semua Gereja Pentakosta mengajarkan ini dan tidak semua orang yang ada sebagai anggota dari gereja Pentakosta menganut doktrin ini. In fact, ketika doktrin ini muncul di dalam tubuh gereja Pentakosta terjadi perpecahan di dalam gereja Pentakosta. Jadi tidak semua yang yang menganut doktrin ini, tidak semua orang yang menjadi anggota dari gereja Pentakosta menganut doktrin ini. Saya bahkan secara pribadi kenal cukup banyak pendeta dari gereja Pentakosta yang trinitarian tapi karena muncul di dalam tubuh gereja Pentakosta, muncul kembali ya, bukan baru muncul pertama kali, tapi muncul kembali di dalam tubuh gereja Pentakosta, maka dikasih nama Wanes Pentakostalisem. Itu begitu. Jadi itu doktrin yang sesat. Nah mengenai pertanyaan kenapa kok orang sudah jadi pendeta puluhan tahun tapi tetap mengandung doktrin sesat itu. Ya karena itu yang dia tahu. Dan itu yang diajarkan kepada dia dan diindoktrinasi kepada dia. Jadi banyaknya waktu di dalam pelayanan atau akumulasi jumlah tahun-tahun di dalam pelayanan itu tidak banyak berarti kalau dia sudah diindoktrinasi dengan doktrin ini. Itu sangat-sangat berbahaya. Malah makin lama dia akan makin berupaya untuk nemu-nemu alasan untuk ngeles dan membela doktrin ini. Nah, Biasanya pertanyaannya itu begini dan banyak orang bertanya kepada saya termasuk juga para mahasiswa kalau saya membawakan seminar tentang Tritunggal mereka akan bertanya begini bagaimana kalau saya ada di dalam sebuah gereja yang mengajarkan doktrin sesat artinya yang menolak doktrin Tritunggal misalnya di dalam sebuah gereja yang mengajarkan Onees Pentakostalisme jawaban saya itu sederhana kalau saudara sudah diajari dengan kebenaran, ikut verbum veritatis terus menerus, dan terus menerus dapat pengajaran yang benar tentang doktrin tritunggal, dan saudara sudah tahu bahwa ajaran tentang Tuhan yang benar adalah doktrin tritunggal, maka ada hal kedua, ada dua hal yang bisa saudara lakukan. Pertama, kalau saudara punya posisi signifikan di dalam gereja itu, saudara bisa mengusulkan untuk... Gembala yang bersangkutan itu digantikan. Ya, kalau saudara punya power, punya otoriti, punya pengaruh untuk bisa mengganti gembala, karena tidak ada gunanya saudara punya gembala semacam itu, tidak ada gunanya. Dan bukan hanya tidak ada gunanya, tapi sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa saudara. Saudara tahu, yang memiliki sorga itu adalah Tritunggal yang mengutus Yesus dan yang menyertai Yesus adalah Bapa dan Roh Kudus. Artinya keselamatan itu karya Allah Tritunggal. Jadi kalau yang punya sorga adalah Allah Tritunggal dan yang mengerjakan keselamatan itu adalah Allah Tritunggal, saudara akan berhalusinasi untuk mimpi masuk sorga kalau saudara tidak percaya doktrin Tritunggal. Itu logik sederhananya begitu. Jadi banyaknya tahun-tahun di dalam pelayanan itu biasanya sama sama sekali tidak menolong bahkan bisa membuat orang makin bebal kalau sejak awal dia sudah percaya satu doktrin yang sesat, nah, maka dibutuhkan pekerjaan Roh Kudus dan anugerah Tuhan untuk membuat orang itu sadar. Meskipun itu sangat sulit, sangat sulit sekali seorang bidat, seorang pengajar sesat untuk bertobat dari ajaran sesat. Makanya, di dalam seluruh Alkitab, misalnya di dalam Perjanjian Baru, tidak ada satupun ayat yang ramah terhadap pengajar sesat. Tidak ada begitu, itu tentang ajaran sesat mendadak kata-kata itu menjadi tajam lebih baik batu kilangan diikatkan kepada lehernya daripada dia menyesatkan salah satu daripada anak-anak ini. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi kata-katanya itu tidak ramah. Atau misalnya Filipi pasal 3 ya. Paulus menyebut orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat itu sebagai anjing-anjing dan para penyunat palsu. Atau di dalam uh, apa namanya, surat-surat katolik itu, surat-surat am, ya bukan surat-surat gereja katolik, tapi surat-surat am. Orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat itu digambarkan seperti babi yang kembali kepada muntah. Jadi, sangat tajam. Tidak ada ayat yang ramah terhadap bidat, terhadap ajaran sesat. Nah itu setnya saudara lihat, kalau itu tentang ajaran sesat, saudara tidak akan dapatkan kelembutan dari mulut saya. Tidak akan. Dan tidak boleh kita bernaisi-naisi bertele-tabis dengan mereka yang mengajarkan ajaran sesat. Jadi yang pertama kalau saudara punya otoriti untuk mengganti gembala ganti gembalanya. Tapi biasanya itu susah. Biasanya itu susah. Maka hal yang kedua adalah saudara ganti gereja. Ya. Kenapa saudara harus bertahan di dalam sebuah gereja yang mengajarkan doktrin ketuhanan yang sesat? Simpel kok. Tidak usah dibikin ribet. Ganti gereja. Cari gereja-gereja yang mengajarkan doktrin yang sehat. Nah saya tidak tidak bicara tentang denominasi tertentu ya. Tapi saya bicara secara umum. Dan saudara ngerti bahwa motivasi alasan saya mengemukakan ini bukan karena gereja tertentu atau... No, bukan. Tapi motivasi saya, alasan saya, tujuan saya mengemukakan ini adalah menolong saudara supaya saudara jangan terus-menerus Dicikuki dengan doktrin yang sesat di dalam sebuah gereja yang saudara ada di situ. Jadi ya, simpel saja. Apakah saudara ganti gembala atau saudara ganti gereja? That's it. Tidak usah dibikin. Malam pada Tritunggal dipresentasikan dengan beragam cara. Begitu kaya dan limpah akan pengertian Tritunggal. Ya, betul. Jadi mengajarkan satu doktrin tidak harus hanya dengan Uh, mana dalilnya, mana dalilnya itu itu adalah itu hanya salah satu cara. Saudara akan miskin banget, bahkan saudara akan jadi anak TK ya. Saudara mengandung teologi kindergarten, teologi anak-anak, teologi anak TK. Kalau saudara mikirnya begituan terus, karena cara mengemukakan ide itu tidak dengan satu cara. Jadi kalau orang nuntut, mana kata-kata Yesus, akulah Tuhan. Kamu anak TK, kamu baru lahir kemarin sore. Di dalam dunia ini cara mengemukakan ide itu tidak dengan satu cara. Dengan banyak cara, apalagi dalam bentuk cerita, ya, dalam bentuk narasi itu dengan banyak cara. Nah, kalau kamu terbiasa membaca, apa namanya, Yellow Pages dan potongan-potongan kalimat yang tidak nyambung satu sama lain, ya, saya paham. Kenapa kamu minta dalil model begitu, tapi Alkitab tidak begitu. Oke. Okay. Padeki menyekutukan Tuhan dengan makhluk ciptaan, apakah menghujat atau sirik seperti umat sebelah? Maksudnya menyekutukan Tuhan dengan makhluk ciptaan itu apa maksudnya? Um, sudara saudara harus hati-hati ketika bicara tentang inkarnasi ya. Karena saya lihat akhir-akhir ini, misalnya mereka bertanya, yang kamu sembah itu apakah ketuhanannya atau kemanusiaannya? Nah, itu adalah pertanyaan yang stromen. Saya tahu Bapak bukan orang kantor, saya tahu Bapak Kristen, tapi saya sedang mencoba mengajak saudara untuk apa namanya berpikir tentang pertanyaan ini. Misalnya yang digunakan oleh Juma, Juma si penipu itu yang setelah dia berdebat dengan MYM, kemudian dia pergi mualafkan orang, padahal orang itu sudah mualaf satu tahun yang lalu. Itulah orang-orang ini, tidak punya integritas. Penipu, pembohong, tapi tampil seperti orang hebat. Jadi hanya soal kejujuran saja, mereka tidak mampu, tapi mereka ingin menggurui dunia ini. Nah, tapi pertanyaan ini, saudara perlu pikirkan dan saudara perlu pasti kasih respons. Ya. Kalau mereka bertanya, apakah yang saudara sembah itu adalah manusianya atau tidak, itu pertanyaan yang salah. Karena pertanyaan itu mengasumsikan ada keterpisahan antara manusia dan Tuhan di dalam pribadi Yesus, atau lebih buruk lagi mengasumsikan kristologi Nestorianisme yang sudah dikutuk sebagai ajaran sesat di dalam sejarah gereja yang nanti melahirkan konsili Kalsedon ya 451. Jadi itu pertanyaan Stromen dan kita tidak harus menghabiskan waktu untuk uh, memberikan jawaban kepada pertanyaan Stromen. Nih. Saya ingatkan kepada saudara, kalau pertanyaannya salah, maka jawaban apapun yang saudara belikan akan tetap merupakan jawaban yang salah. Jadi kalau saudara ditanya dengan satu pertanyaan yang salah, jangan menjawab pertanyaan itu. Tunjukkan bahwa pertanyaan itu salah. Itu jauh lebih baik daripada saudara berbui-bui memberikan jawaban. Yang jadi masalah di kampung sulit sekali Pak cari gereja yang sesuai dengan yang kita inginkan. Apalagi setelah banyak belajar sama Pak Diki jadi tambah sulit cari gereja. Nah saya tidak bermaksud bikin saudara kesulitan loh. Saya bermaksud mendewasakan saudara dan membuat saudara berakar tumbuh dan kuat di dalam pengajaran firman Tuhan. Dan karena itu saya perlu ingatkan begini saudara-saudara. Kebenaran itu harus disertai dengan hikmat. Dengan hikmat maksud saya dalam konteks ini adalah jangan sampai setelah saudara nonton satu dua video saya kemudian saudara jadikan pendeta saudara itu sasaran kritik. Yang sebenarnya tidak perlu ya. Kecuali kalau itu soal doktrin yang fundamental. Tentang Allah Tritunggal, tentang Yesus Kristus, tentang Roh Kudus, tentang keselamatan. Tapi kalau untuk hal-hal yang sepele, yang kebetulan saudara dengar dari saya atau saudara dengar, saudara jangan jadikan itu sebagai senjata peluru untuk saudara hantam pendeta saudara. Itu tidak tidak sehat bagi saudara itu berarti saudara uh, tidak 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 secara baik mengerti tentang apa yang saya sampaikan di sini karena kebenaran itu sendiri harus dimengerti secara baik-baik tapi juga harus dikomunikas dikomunikasikan dengan berhikmat ya ingat bahwa tidak ada gereja yang sempurna yes tidak ada gereja yang sempurna ya jadi jangan sampai saudara punya satu idealisme yang juga tidak membumi. Saudara pergi ke gereja manapun, selalu saja ada hal-hal yang kurang di sana-sini. Itu selalu saja begitu. Tapi yang paling penting adalah gereja itu untuk ajaran-ajaran fundamentalnya, itu ajaran-ajaran fundamental yang tidak melenceng dari pengakuan iman gereja sepanjang sejarah dan sepanjang abad dan secara universal. Jadi saya berharap supaya saudara tetap menikmati persekutuan dan ibadah di dalam gereja saudara masing-masing, tapi saudara tetap menjadi orang Kristen yang kritikal, yang tidak terima menta-menta, tidak seperti anak burung yang disuap begitu saja. Tapi saudara begitu dengar firman, dengar khotbah, dengar pengajaran, saudara tampung itu, saudara analisis, saudara olah, kemudian saudara lihat kembali, cek kembali berdasarkan totalitas ajaran kitab suci, Kemudian, saudara tarik implikasi. Implikasinya, saudara akan bertumbuh dengan sangat baik. Terima kasih. Ada gereja yang tidak ada pengajaran tentang Tritunggal. Fatalnya lagi, pembicara ucap dari mimbar, "Kalau jujur, hancur akan hancur." Jadi, umat Kristen perlu orang seperti Pak Deki yang ya itu satu fakta yang sebenarnya cukup mengagetkan saya dalam beberapa tahun terakhir ini mengunjungi berbagai gereja ya saya pernah khotbah di beberapa tempat saya ingat persis saya di waktu sebelum khotbah saya tanya berapa banyak di antara saudara yang pernah dengar khotbah tentang doktrin tritunggal dalam dua tahun terakhir tidak ada yang angkat tangan kemudian saya ganti lagi berapa banyak di antara saudara yang pernah dengar khotbah dalam lima tahun terakhir tidak ada yang angkat tangan Berapa banyak di antara saudara yang pernah dengar khotbah dalam tujuh tahun terakhir? Tidak ada yang angkat tangan. Nah bayangkan, selama tujuh tahun tidak ada khotbah tentang doktrin Tritunggal. Jadi ya kamu khotbah tentang apa? Sementara Allah yang benar, yang diajarkan di dalam kekristenan yang adalah pemilik dari gereja dan yang telah mengutus Yesus Kristus menjadi manusia dan yang mengerjakan keselamatan itu dan yang mensecure dan menjaga, mematraikan, melindungi, memastikan keselamatan itu adalah alat Tritunggal dan Allah yang punya surga dan yang mengerjakan keselamatan itu dan yang punya gereja itu kamu tidak ajarkan. Itu amazing gak itu? Itu amazing loh itu. Amazing banget loh itu. Jadi memang kita berharap supaya para hamba Tuhan, para gembala, para pendeta mulai memikirkan serius untuk menjadikan ini sebagai satu khotbah topikal yang secara periodik disampaikan kepada jemaat supaya jemaat itu tahu tentang siapa Tuhan yang mereka imani ya. Pak Franz PLN ajakin pendetanya belajar di Vivi Beers. Thank you Bu Mary. Tuhan memberkati. Malam, Pak Deki, gereja Masih Advent hari ke-7 juga menyiarkan Tritunggal dengan baik, tapi dalam liturginya agak berbeda dengan protestan yang lain. Bagaimana penjelasan Pak Deki? Ya, gereja Advent hari ke-7 menerima doktrin-doktrin fundamental di dalam kekristenan Tritunggal, mereka terima. Kemudian, uh, Yesus Kristus sebagai Allah sejati, manusia sejati, mereka terima. Alkitab adalah firman Tuhan, mereka terima. Roh Kudus adalah pribadi ketika dari Allah Tritunggal mereka terima. Termasuk prinsip-prinsip membaca -prinsip Alkitab secara gramatikal, historis, secara bertanggung jawab, melakukan eksegesis, mereka terima. Nah yang berbeda dari dengan yang uh, Advent hari ke adalah pemahaman tentang hukum-hukum. Regulasi-regulasi di dalam perjanjian lama. Jadi mereka apa namanya mengadakan ibadah pada hari Sabtu termasuk tidak makan daging babi. Bahkan kalau saya tidak salah, ya. Kalau saya salah, saudara, silakan koreksi saya. Mereka tidak minum kopi, tidak minum teh, jadi mereka sangat strict, memelihara regulasi-regulasi di dalam perjanjian lama. Tapi untuk doktrin-doktrin yang lain, itu uh, tidak ada perbedaan dengan gereja mainstream. Oh iya, saya, tadi saya sudah nangkap maksud Bapak, cuman Bapak tidak. Uh, tidak kasih konteksnya, jadi saya tidak berani menduga ke situ. Makanya saya gunakan kesempatan tadi untuk memberikan pengajaran tentang kalau saudara ditanya tentang apakah yang saudara sembah itu manusianya atau alanya. itu pertanyaan yang salah ya. Dan saudara tidak perlu menghabiskan waktu untuk pertanyaan yang salah. Saudara-saudara, ini sudah satu jam 8 menit dan saya hari ini berbatu-batu, jadi saya kira saya sampai di sini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dan bagi saudara-saudara yang berniat ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam, silakan cek kotak deskripsi dan, dan ambil bagian sesuai dengan kapasitas saudara-saudara masing-masing. Saya ingin akhiri dengan dengan begini, saudara-saudara. Adalah baik untuk saudara mengikuti pengajaran yang sehat, bahkan harus. Seperti dari Verbum Veritatis, dari Inyo Manis dan beberapa channel lain yang saya rekomendasikan. Saya tidak merekomendasikan semua channel Kristen yang ada di YouTube, apalagi yang siang malam ngoceh-ngoceh tak jelas itu. Saya tidak rekomendasikan itu. Tapi channel-channel yang sifatnya pengajaran tapi juga apologetik itu saya rekomendasikan. Karena apa gunanya saudara pergi menghantam orang kalau saudara sendiri tidak sulit di dalam pengetahuan dan pemahaman saudara tentang kekristenan. Kekristenan benar bukan karena yang lain salah. Kekristenan benar karena kekristenan benar. Artinya saudara harus paham dan harus sulit di dalam iman doktrin pengetahuan saudara mengenai Alkitab tentang asas-asas iman di dalam kekristenan. Jangan saudara menghabiskan waktu terobsesi untuk menghantam agama lain, paham yang lain. Bukan berarti saya anti itu ya. Saudara juga lihat saya libas juga. Tapi bukan itu yang terutama. Yang terutama adalah kekristenan itu. Kekristenan itu membuat hati saya itu melompat-lompat bersuka cita dan jatuh cinta ketimbang yang lain. Yang lain itu tidak penting. Tapi akan saya libas kalau mereka menyerang kekristenan itu, maksud saya. Nah, adalah penting untuk punya pengetahuan yang baik dan benar mendalam deep tentang iman Kristen. Tapi hal penting yang lain yang saudara tidak boleh lupakan adalah saudara harus hidup bagi Tuhan. Ya. Karena itu akan menjadi sia-sia kalau saudara tidak menghidupi kebenaran yang saudara pelajari dan yang saudara iman. Saudara akan menjadi seperti satu pribadi yang terpecah, otaknya bagus, tapi kehidupannya tidak bagus. Nah, saya tahu kita sebagai orang-orang Kristen itu berjuang dengan kelemahan-kelemahan kita masing-masing. Yes, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, kita punya banyak hal yang kita berjuang melawan itu kelemahan-kelemahan, dosa-dosa dan lain sebagainya. Tapi kita harus menang melawan itu. Karena apa? Karena Roh Kudus berdiam di dalam kita. Dan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita itu memberi kita kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Jadi jangan sampai pengetahuan kita tentang kebenaran dan pemahaman kita tentang kebenaran itu tidak balance dengan bagaimana kita hidup tiap-tiap hari dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dengan tetangga kita, bagaimana mengelola hidup kita, mengelola keuangan, mengelola harta, mengelola kepemilikan, termasuk juga tujuan hidup kita. Kalau iman itu tidak sampai mengubah semuanya itu kita gunakan untuk Tuhan. Berarti kita sedang hidup di dalam kemunafikan. Jadi saya berharap saudara-saudara yang terkasih untuk rajin belajar Tetap setia mengikuti pengajaran-pengajaran ini, tapi pengajaran-pengajaran ini harus berbuah, terlihat nyata di dalam hidup saudara. Itu berarti saudara benar-benar bukan hanya mengerti, tapi saudara menjadikan itu sebagai gaya hidup yang terlihat dari hidup saudara. Saya sampai di sini, saudara-saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian, menjaga dan melindungi saudara-saudara kalian, dan salam sampai jumpa di lain kesempatan.